Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Kali ini gue ingin bahas tentang settingan atau kontrol yang enak dan nyaman di Wild Rift. Nah, di sini kebetulan gue pakai bahasa Inggris, untuk yang pakai bahasa lain itu silakan nyesuaiin aja. Soalnya urutannya ini pasti sama kok. Nah, di sini untuk in-game chat pastiin aktifin all supaya chat all pas lagi main itu ada, cuy. Jadi kalian bisa bacotin musuh kalian. Nah, kemudian di bagian display match result ini buat nyembunyiin match history kalian. Nah, yang ini. Jadi kalau seandainya di off maka ini enggak bakal bisa kelihatan. Aduh, Yasuo feed gue kelihatan dong. Gue lagi belajar Yasuo sih biar bisa bikin video ya. Kemudian di sini ada open invitation, apakah kalian bisa diundang atau enggak. Terus ada nyembunyiin friend request. Kemudian di sini ada invite pop up, ini di on aja biar yang ngundang kalian itu ada pop upnya. Dan di sini ada chat filter. Dan chat filter ini dimatiin aja biar pas lagi ngechat itu enggak ada sensornya. Nah, kemudian di sini untuk settingan grafik. Nah, untuk grafik ini benar-benar tergantung dari HP kalian. Jangan asal atur yang di atas ini doang. Kan di atas ada nih performance, balance, high definition dan juga ultra HD. Nah, ini jangan diklik di sininya doang, tapi juga diatur di bagian bawahnya, cuy. Soalnya banyak yang gue lihat katanya dia udah pakai yang performance, tapi ternyata shadow-nya ini tinggi gitu loh dan akhirnya tetap nge-lag. Jadi kalau misalnya agak patah-patah atau FPS-nya ngedrop, kalian bisa turunin ini, misalnya shadow-nya diturunin, teksturnya turunin. Dan FPS-nya juga dimatiin, jangan di-set ke 60 cuy, berat ini bebannya. Nah, untuk yang prefab settings, nah ini gue kurang tahu sih, nggak ngerti gue cuy fungsinya apa. Terus juga kalau udah gue aktifin, dia tiba-tiba bakal off sendiri cuy. Terus ada juga yang nanya, bang gimana cara nampilin text damage-nya? Nah, di sini nih, floating text. Jadi diaktifin di sini, di on. Kemudian di sini ada interface animation. Ini kalau seandainya HP kalian agak berat, ini di-offin aja. Jadi kalau udah off, nanti kalau misalnya masuk match, tuh nggak ada lagi animasinya, itu fungsinya cuy, jadi berasa lebih ringan lah. Kalau seandainya interface animation gua on, ini pas bikin match kan ada, tuh ada animasinya kan. Nah itu doang sih, nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi kalau seandainya emang agak ngedrop, jadi agak patah-patah gitu, mending di offin aja untuk interface animation. Terus di sini juga ada karakter inking. Karakter inking ini buat nampilin garis di sekitar karakter kita. Nanti bakal gua kasih lihat ya. Kemudian di sini ada mic brightness, ini nanti aja gue kasih lihat. Untuk sound di sini gue malas pakai musik karena berisik. Nah, kemudian untuk quick chat di sini gue cuma nambahin satu yaitu let's push. Dan sini ada yang gue hapus tadi dan akhirnya gue tambahin let's push. Sebenarnya kalau misalnya kita jungler itu lumayan penting juga, kayak I'm ganking mid lane, I'm ganking bottom lane, I'm ganking top lane. Cuman di sini semua chat ini gue masih butuh sih, jadi ya kita nggak bisa masukin soalnya masih terbatas slotnya. Nah, sekarang di pengaturan yang ini ya, ini gue cuma naikin brightness-nya doang sama FOW-nya gue turunin. Ini fungsinya biar fog of war-nya ini lebih kelihatan, jadi vision gue itu lebih jelas, cuy. Nah, untuk pengaturan yang pertama, di sini yang gue setting itu adalah di bagian scoreboard. Jadi, default-nya itu kan kalau kita cek skor kan kayak gini ya, kayak menuin layar gitu ya. Nah, di sini gue set ke half screen. Jadi, pas gue pencet, nah, di sini cuma setengah layar doang dan ini menurut gue lebih nyaman sih. Cuman di sini kurangnya adalah kita nggak bisa ngelihat nickname temen sama musuh. Cuman ya itu nggak terlalu penting lah. Selanjutnya di sini, nah ini nih karakter inking. Kalian bisa lihat ini di karakter gue itu kayak di bagian luarnya itu ada garis hitamnya. Kalau gue matiin tuh nggak ada garis hitamnya tuh. Kemudian pengaturan yang kedua yaitu portrait lock. Nah di sini gue aktifin ini buat nampilin lock targetnya cuy. Misalnya di sini nih. Nah di sini kelihatan nih ada Garen kan di sebelah kanan. Kalau gue klik dia bakal ngetarget Garen. Jadi semua skill kita bakal fokus ke Garen. Dan kalau seandainya mau nge-cancel lock targetnya tinggal dipencet sekali lagi aja. Dan ini nggak cuma sekedar untuk nge-lock target doang, tapi itu juga lumayan membantu kalau seandainya kita lagi fokus main gitu ya. Misalnya lagi fokus nge-kill ginian, ada musuh datang dia bakal langsung otomatis muncul karakter avatarnya di sini cuy. Jadi ini lumayan membantu buat sebagai kayak ya keamanan lah biar nggak kena geng. Kemudian di sini ada force attack follow. Jadi ini fungsinya adalah untuk kalau seandainya gue matiin ya. Ini kalau misalnya gue jalan sambil attack, kalau musuhnya berada di luar range basic attack, dia nggak bakal nge-basic attack cuy. Dia lebih mengutamakan analog dulu. Tuh, dia nggak bakal nge-attack. Tapi kalau seandainya gue aktifin, dia bakal mengabaikan arah analog. Jadi dia bakal berusaha nge-attack. Misal gini nih. Tuh, dia bakal berusaha dateng kan. Tuh, walaupun di luar range-nya. Nah, cuman kekurangannya di sini adalah kadang dia nggak ngerespon cuy. Kayak gini nih. Tuh. Dia nggak ngerespon kan, tetap aja dia lebih mengutamakan analog. Nah, inilah permasalahan yang dialami oleh semua champion melee, apalagi Master Yi. Itu sering banget kita malah jalan bukannya nge-attack. Semoga nanti lebih diperbaiki lagi ya. Selanjutnya untuk target priority, di sini gua pilih yang low health absolute. Jadi dia bakal selalu milih karakter yang darahnya itu paling sedikit. Kalau misalnya gua aktifin yang low health absolute,
Di sini kan HP musuhnya sama-sama penuh ya. Tapi di sini kita bisa tahu kalau sananya darah Garen itu lebih sedikit dibandingkan dengan darah yang Dami. Nah, kalau pakai low health absolute, dia bakal otomatis milih Garen nih. Gua klik ya skill. Tuh, coba gua geser lagi sini nih. Tuh, dia bakal otomatis milih Garen. Karena secara keseluruhan darah Garen itu adalah yang paling sedikit. Jadi sini kalau misalnya lagi war, kalau seandainya ada tank dan juga ADC, otomatis dia bakal selalu milih ADC. Nah, tapi kalau seandainya gue pakai yang low health secara persenan, dia bakal milih yang darah barnya itu sedikit, cuy. Sekarang kita lihat di sini Garen kan masih level 1 nih. Otomatis darahnya dikit banget dong dibandingkan dengan Dami. Dami itu darahnya tebal kan. Nah, tapi walaupun di sini Garen darahnya ini tipis, dia bakal otomatis milih boneka. Karena secara persenan darah boneka ini 50%, sedangkan Garen dihitung sebagai 100%, cuy. Semoga nanti ada pengaturan buat ngehit target yang jaraknya paling deket ya, atau close target biasanya kalau di MOBA lainnya. Kemudian di sini ada dash and move direction. Ini gue matiin. Ini fungsinya kalau misalnya kita lagi pakai Tryndamere. Kalian tahu kan kalau seandainya Tryndamere itu skillnya ngedash dan nggak perlu ngelock target kayak gini nih. Nah, kalau seandainya gue set off, pas gue klik, dia bakal otomatis ngetarget champion musuh kayak gini nih. Tuh, dia bakal otomatis ngetarget kan. Tuh. Tapi kalau seandainya dash and move direction ini gue pilih on, skill 3-nya ini bakal bergerak ke arah mana analog kalian. Misalnya gini nih, gue lagi lari deh, lari gue skill gini, dia nggak bakal milih Garen tuh. Misal kesini tuh, dia bakal otomatis ke arah analog kalian atau ke arah mukanya lah atau wajahnya gitu. Gue coba sekali lagi ya, kalau gue off, gue coba gerak ke arah kanan ya. Tuh, dia bakal otomatis milih Garen. Itu dia perbedaannya. Ya itu semua tergantung dari kalian lah ya. Kalau seandainya pakai Zivana, ini juga ngaruh ya. Misalnya kalau gue ke arah sini, gue klik tuh, dia bakal ke depan, bukan ke arah target. Kalau gue set ke on, ke off, maka dia bakal milih Garen nih. Tuh, jadi ini benar-benar tergantung dari kalian lah. Tapi yang perlu kalian tahu adalah settingan ini hanya untuk skill dash yang gak lock target. Kalau misalnya kayak Yasuo, skill 3 Yasuo, itu kan lock target ya. Nah, itu gak bakal ngaruh. Nah, selanjutnya kita masuk ke lock move stick. Nah, ini adalah untuk mengatur analog kalian. Nah, cuman mungkin ada yang nanya, "Bang, gimana supaya analognya ini diam di tempat?" Untuk sekarang itu pengaturannya belum ada, tapi kata developernya itu bakal ditambahin nanti. Cuman gua enggak tahu apakah bakal di next update atau di update-update selanjutnya yang enggak tahu kapan ya. Tapi developernya udah bilang kok kalau untuk lock analog atau fix analog itu bakal ditambahin nanti. Nah, di sini itu cuman ada lock move stick di mana kalau seandainya gua set ke off, ini analog ini bakal gerak tuh sampai ke tengah layar, cuy. Astaga. Tapi kalau seandainya gua aktifin, nah, ini emang bisa dipakai di tempat lain analognya, cuman dia nggak gerak sampai ke tengah layar gitu. Itu doang sih bedanya. Tapi tetap aja lebih nyaman yang fix analog yang nggak gerak-gerak analognya. Kemudian ada action cancel method. Ini gua pakai end default aja. Ini yang buat nge-cancel skill, ini digeser ke X ya, ke tombol close. Nah, tapi kalau seandainya gue set ke alternatif ini bakal kayak gini nih settingannya tuh. Jadi digeser ke arah dikit aja dia udah bisa di cancel. Nah, ini tergantung dari kalian sih. Cuman gue nggak terlalu kebiasa kayak gini. Tapi kadang ini lumayan membantu sih. Jadi kita cuman perlu geser dikit doang, nggak perlu harus jauh-jauh ke atas, cuy. Kemudian di sini ada button aiming sensitivity. Ini sebenarnya buat ngatur sensitivitas pas lagi ngarahin skill. Misalnya kayak gini nih, ngarahin skill 3 Nami, ini sensitivitasnya bisa diatur gitu loh pas arahinnya ini loh. Kayak titik-titiknya ini sensitivitasnya bisa diatur. Nah, cuman gue nggak ngerasa ada perbedaan loh. Ini gue mentokin ya. Kayak nggak begitu berasa, cuy. Apalagi kalau misalnya pakai Twisted Fate, di sini udah gue set ke paling kiri nih ya. Gue ulti dan tetap aja ini terlalu responsif, cuy. Ini nggak ada slow-slownya sama sekali loh. Gue geser dikit aja nih. Tuh, tau-tau udah di sana. Ini agak kurang sih pengaturannya. Semoga nanti lebih diperbaiki lagi lah. Kemudian selanjutnya di sini ada lock button center. Nah, ini gua nggak tahu sih fungsinya apa. Udah gua coba matiin dan aktifin itu sama aja efeknya. Gua nggak tahu dah itu apa. Kemudian di sini ada button layout. Jadi di sini kalian bisa atur untuk preset-preset dari tombol kalian. Jadi ini tuh kayak settingan tombol di PUBG lah. Cuman ini bakal gua bahas di akhir nanti. Selanjutnya di settingan kamera di sini ada aim panning. Nah, ini fungsinya untuk mengatur kamera kalian. Misalnya gua set ke off ya. Ini kalau gua arahin skill 1, nah tuh kameranya kayak diem aja gitu. Tapi kalau misalnya gua aktifin, pas digeser ke bawah, kameranya bakal ikut ke bawah. Nah, kayak gini nih. Cuman ada beberapa orang yang katanya agak pusing pakai ginian. Cuman ya tergantung dari kalian lah. Kalau gua aktifin gak ada masalah sih. Kemudian settingan selanjutnya di sini ada ability mini kamera. Nah, ini kalau misalnya gua aktifin, contoh gua pakai skill ulti, nanti bakal muncul kamera kecil di kiri atas tuh. Contoh gua pakai champion Zeke ini juga bisa. Gua arahin ke sini. Tuh, bakal ada kamera kecilnya, cuy. Jadi ini lumayan membantu sih.
Cuman menurut gue kalau seandainya FPS kalian agak ngedrop, itu dimatiin aja cuy, soalnya nggak terlalu penting juga sih. Kemudian selanjutnya di sini ada semi lock kamera. Ini fitur yang menurut gue itu bagus banget, cuman gue pribadi masih belum kebiasa cuy. Jadi kalau seandainya diaktifin, nanti bakal muncul mata di sebelah kanan dan ini bisa kalian arahin. Contohnya kayak gini nih. Tuh, karakter gue jadi di sebelah kiri dan bakal kekunci kayak gini. Kalau seandainya lagi main di mid, ini bakal enak banget cuy. Jadi kameranya tuh berasa lebih luas gitu ke arah musuhnya. Atau lebih ke arah gini dikit gitu loh. Tuh, misalnya lagi ngejar musuh. Kalau seandainya pengen di reset lagi, tinggal di klik aja. Nah, jadi ini tuh berasa kayak ala-ala main di PC lah cuy. Soalnya kan kalau di PC kan kameranya nggak kelok gitu loh. Cuman kalau seandainya masih belum kebiasa, itu kadang ngarahin skillnya suka salah cuy. Kemudian selanjutnya ada kamera pan sensitivity. Nah ini tuh untuk yang ini nih, ngarahin kamera di sebelah sini nih, di sebelah kanan ini. Ini kalau misalnya paling rendah, ini agak susah banget ya. Nah kalau seandainya paling mentok, ini juga geser dikit geraknya cepet banget. Nah ini juga tergantung dari kalian lah, gue atur biasanya sekitar sini nih. Nah ini agak nyaman lah, ke top bisa, ke bawah juga bisa. Kemudian di sini ada dead dan spectate panning. Ini tuh kalau misalnya kita mati, kan kita bisa ngarahin kamera ya. Ini anggap aja gue misalnya lagi mati, kan kita bisa ngarahin kamera kan. Nah kalau misalnya kita pakai yang invert, ini tuh kayak lagi nge-scroll cuy. Kalau gue arahin ke bawah, kameranya bakal ke atas. Kalau gue ke atasin, kameranya bakal ke bawah. Kalau seandainya pakai yang natural, dia tuh kalau jari kalian ke bawah, dia ikut ke bawah. Jari ke atas, dia ikut ke atas. Ya kayak gitulah. Itu juga tergantung dari kalian sih. Gua pakainya ya yang invert, soalnya lebih enak aja gitu, kayak nge-scroll di Instagram lah. Kemudian di sini ada minimap auto pathing. Nah, ini lumayan enak nih, cuy. Misal gua udah habis recall nih, terus gua pengen ke mid, gua tinggal klik aja di minimap ke arah mid. Nah, gua bisa ngudut lagi nih. Nah, tanpa perlu megang analog, ini dia bakal gerak sendiri. Atau ke top, tuh, dia bakal milih jalan sendiri. Jadi ini tuh kayak main di MOBA PC lah, cuy. Soalnya di MOBA PC itu kalian bisa ngeklik map untuk gerak sendiri, tuh. Kemudian selanjutnya di sini ada level up suggestion. Jadi kalau misalnya kalian naik level, dia bakal memberikan saran untuk naikin skill. Ini sebenarnya agak kurang jelas sih. Contohnya di sini ya, skill 4 nih. Kalian bisa lihat di tombol up skill 4, ini kayak lebih bercahaya gitu cuy dibandingkan dengan skill-skill yang lain. Selanjutnya di sini ada ping magnifier. Nah, ini fungsinya pas lagi ngeping. Contohnya kalau seandainya fix, ini contohnya tombol attack-nya ya. Tombol attack-nya ini gua swipe. Kalian bisa lihat ada kamera di sebelah kiri. Nah, kameranya itu bakal selalu berada di sebelah kiri atas. Tapi kalau seandainya gua set ke follow your finger, nanti pas gua swipe nih, kameranya itu bakal mengikuti jari kita. Dan ini agak susah gitu cuy. Tuh. Jadi menurut gua ini lebih enak pakai yang fix. Kemudian ada juga satu tips untuk kalian. Bang, gimana sih cara ngasih tahu kalau musuhnya ini hilang atau musuhnya ini missing atau enemy is missing? Caranya itu adalah kalian tinggal swipe aja di antara notifnya ini, boleh tombol attack atau yang mana aja bebas. Kalian swipe dan arahin ke bawah nih. Nih, misalnya ke Garen gua arahin ya. Tuh, Garen is missing. Nah, gitu tuh cuy caranya. Atau misalnya kayak gini juga bisa nih. Tuh, diarahin ke Baron, arahin ke Dragon, tuh. Atau kayak gini, tuh. Gitu cuy. Kemudian selanjutnya di sini ada warding aim assist. Ini kalau misalnya diaktifin, ini tuh fungsinya adalah kalau misalnya kalian geser ke sini dan ternyata miss atau agak salah gini. Ini contohnya gue pasang di air kan. Nah, dia bakal otomatis pasang di rumput cuy. Kalau misalnya agak kegeser dikit tuh, dia bakal berusaha buat pasang di rumput. Tapi kalau misalnya gue set ke off, nih ya, gue coba hilangin dulu tuh. Gue taruh di air, dia benar-benar naruh di air. Jadi ini lumayan membantu sih. Kemudian di sini juga ada auto level up. Jadi fungsinya kalau misalnya gue naikin level, dia bakal naikin skill kita secara otomatis. Contohnya gue set ke instant nih. Pas gue naik level tuh, dia naikin skill sendiri tuh, tanpa gue pencet. Atau bisa juga di set ke 10 detik. Jadi dia bakal ada delay dulu 10 detik sebelum naikin level dari skill kalian. Nah selanjutnya pengaturan atau setting tombol yang mirip kayak PUBG. Jadi masuk ke pengaturan ke yang nomor 2 dan di sini pilih custom button layout. Nah, di sini kalian bisa atur semuanya cuy itu. Mulai dari ukuran tombolnya atau nuker skill, misalnya skill 4 gue tuker dengan skill 3 itu juga bisa tuh. Dan di sini ada presetnya di sebelah kiri atas, kalian bisa atur misalnya gue ke preset 1, ini preset yang sering gue pakai tuh, kayak gini nih. Jadi lebih ke arah tengah. Nah, kemudian di sini kalau kalian pengen ngegeser semuanya ke arah tengah dikit, kalian bisa atur di sebelah edge offset di sebelah kiri sini nih. Kalian bisa atur nih sesuka kalian. Contohnya juga tombol recall kalian nggak suka di sini, kalian bisa atur misalnya di sini atau di tengah layar gitu ya, kalian ukurannya paling gede gitu, kalian bisa atur suka kalian lah.
Nah, contohnya di sini war ya, war gua taruh di sebelah sini, terus juga semilok kamera gua taruh di sebelah bawah cuy, biar lebih enak aja. Dan juga tombol di sebelah sini gua atur agak ke kanan dikit biar agak layar gue itu lebih enak lah gitu. Dan di sini kan ada pengaturan buat nuker urutan dari skill kalian ya. Nah, biasanya atau kebanyakan skill dash itu berada di skill 3. Nah, gua enggak tahu kenapa ya, gua kalau ngedash pakai skill 3 itu kayak apa ya? Kayak agak susah gitu loh cuy. Kalau seandainya kalian ngalamin masalah yang sama sama gua, kalian bisa atur ke skill 2. Kalian klik save. Jadi kalau ngedash pakai Yasuo kayak lebih enak aja gitu pakai skill 2 ya. Bang, kalau misalnya gue ganti champion gimana? Terus gue lupa ngatur, gue salah-salah skill dong. Nah tenang, kalian masuk ke pengaturan, pilih di sini nih, di, nah yang ini nih, button layout kalian set di sini nih, kalian ubah lagi ke yang biasa kalian pakai gitu. Nah skillnya balik lagi nih, gitu. Terus banyak juga yang nanya, bang, gue kan pakai Yasuo nih, gimana sih cara biar skill 3-nya ini cuman kayak garis doang, nggak ada bulat-bulatannya? Nah setelah gue cek satu-satu, itu nggak ada pengaturannya cuy. Nah tapi ya gue kasih saran ke kalian. Skill 3 Yasuo ini emang bagus, itu emang ada buletannya cuy, biar bisa milih target. Kita anggap simulasinya kayak gini ya. Untuk 3 yang ini tuh kita anggap sebagai creep, dan yang di belakang ini adalah champion musuh. Nah, kalau seandainya nggak ada titik ini, kalian nggak bakal bisa milih target untuk ngedash. Gue emang nggak terlalu bisa pakai Yasuo, tapi gue sering lihat Yasuo yang mainnya itu kayak gini nih. Mereka mainnya kayak gini nih, jadi ngedash dulu kayak gini, terus skill 1 ke musuhnya dan dia bisa kabur lagi pakai skill 3. Nah kayak gitu tuh. Jadi ini bakal ngebantu banget kalau seandainya skill 3 nya ini punya bulat-bulatan gini cuy. Nah kalau seandainya nggak ada bulat-bulatan gini dan lagi kondisi kayak gini nih, misalnya creepnya cuma satu nih yang ini, dan di belakangnya ada champion musuh. Kalau nggak ada bulatan ini, kalian pasti bakal ngedash kayak gini kan. Touch, terus kalian hit musuhnya. Nah kalau misalnya musuh nge-skill kalian, kalian mau kabur kemana? Misalnya ada yang nge-gank, kalian mau kabur kemana? Sedangkan skill 3 kalian nggak bakal bisa dipakai karena udah dipakai untuk ngedash. Nah tapi dengan ada buletan ini, kalian bisa gini nih, terus kalian hajar, kalian hit segala macamnya dan bisa kabur tuh kayak gitu. Nah itu dia trik yang sering banget gue lihat dari para player Yasuo cuy di PC ya. Dan di mobile juga jadi lebih enak nih kayak gini, terus kalian hit dan bisa kabur lagi tuh. Jadi menurut gue buletan di skill 3 atau di indikator skill 3 Yasuo ini benar-benar penting cuy. Ini penting banget sih, makanya gue heran kenapa ya orang-orang gak suka gitu. Padahal gue suka banget loh. Nah sebenarnya dulu pas masih alpha itu gak kayak gini sih, gak bisa milih target kayak gini. Jadi cuman kayak skill 1 doang nih, cuman garis doang. Nah ternyata mungkin banyak yang komplain, akhirnya ditambahin kayak gini. Jadi lebih enak itu milih targetnya. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.